cabai di Tangerang, Banten, Saudara, membuat pendapatan pemilik warung makan Padang turun hingga 30%. Penurunan pendapatan tersebut terjadi di salah satu warung makan Padang di Tangerang, Banten. Pemilik terpaksa mengurangi penggunaan cabai pada masakannya untuk menyiasati naiknya harga cabai. Ia mengaku terpaksa harus mengurangi cabai pada setiap bumbu masakan untuk mengantisipasi kerugian lebih besar. Kalau harga mah kita nggak mungkin bisa dinaikin, standar aja biasa. Kalau buat sih mah bisa kita kurangin dikit lah bumbu-bumbu kayak gitu. Om, omset berkurang nggak, Om? Hah? Omset berapa persen, Om? Kira-kira mah 30.